is so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come on, show 'em what you're worth, make 'em go as you shoot across the sky. Gaya Street terletak di Kota Kinabalu, Sabah. Dokumentari ini bakal mengimbau kembali sejarah atau latar belakang Gaya Street. Gaya Street atau dikenali sebagai Bond Street merupakan salah satu tempat bersejarah yang terdapat di Kota Kinabalu. Gaya Street wujud sejak era zaman kolonial British. Ia ditubuhkan pada tahun 1902 apabila rumah-rumah kedai tersebut siap dibina di sepanjang laluan Gaya Street. Gaya Street mendapat pengiktirafan sebagai kawasan pertama yang menjadi rumah kedai dalam rancangan bandar pertama di Jesselton atau kini dikenali sebagai Kota Kinabalu pada 10 September 1951. Gaya Street terletak berhampiran dengan kediaman yang di Pertuan Negeri Sabah, bersebelahan dengan kawasan Australia Place dan berdekatan dengan Padang Merdeka. Perkembangan aktiviti perniagaan dijalankan di sepanjang laluan Gaya Street menyebabkan ia menjadi tumpuan penduduk dari pelbagai daerah untuk menjalankan aktiviti perniagaan di kawasan ini. Ini pernah dianggap sebagai The Heart of Chesterton yang menjadi tumpuan orang ramai. Sehingga ke hari ini, Gaya Street masih berfungsi sebagai tumpuan orang ramai bagi memenuhi keperluan harian penduduk. Mengimbau kembali sejarah Gaya Street, Gaya Street merupakan satu kawasan kecil atau sebuah lorong yang berada di kawasan Kota Kinabalu. Lorong atau jalan kecil ini juga mempunyai kaitannya dengan sejarah Kota Kinabalu itu sendiri. Kawasan atau bangunan yang terdapat di Gaya Street telah wujud selepas datangnya British di Sabah. Setelah itu, kawasan ini telah dijadikan sebagai suatu kawasan perniagaan yang dimonopoli oleh orang Cina. Dokumentari ini juga bakal mendedahkan kepada generasi muda yang rata-rata tidak mengetahui tentang Gaya Street disebabkan keberadaan kawasan ini sangat sulit untuk ditemui, di samping terlindung dengan bangunan-bangunan baru yang berada di sekelilingnya. Maka, Gaya Street kurang diketahui dan diambil perhatian oleh masyarakat, khususnya golongan muda kini. Oleh itu, melalui dokumentari pendek ini dapat menonjolkan sedikit sebanyak mengenai latar belakang sejarah dan sejarah Gaya Street kepada kaum muda. Pasar Tamu Minggu Gaya Street. Pasar tamu atau dikenali juga sebagai Sunday Market adalah salah satu keunikan yang ada di Gaya Street. Pasar tamu ini dibuka pada setiap hari Ahad dan beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 2 petang. Gaya Street adalah satu tempat yang menarik yang mana ianya menjadi tumpuan orang ramai dan juga pelancong untuk melawat pada pagi Ahad. Pada hari Ahad, ianya berfungsi sebagai sebuah jalan yang menjadi tempat perniagaan. Antara barangan yang dijual di Sunday Market antaranya kopi tradisi, bunga-bungaan, cendrawasih, kraft tangan.
kesempatan musik tradisional serta barangan antik. Makanan. Cendera hati yang pelbagai yang boleh dimiliki oleh setiap para pengunjung yang singgah ke pasar tamu ini. Dan sebagainya. Gaya Street merupakan titik tolak bermulanya sebuah bandar yang menjalankan aktiviti perniagaan di Jesselton. Ia menjadi salah satu warisan sejarah yang perlu dikekalkan bagi memastikan ia tidak hilang ditelan zaman sebagai satu kawasan yang bersejarah. Malahan, keunikannya sebagai sebuah pasar tamu membolehkan ia menarik pelancong untuk datang berkunjung ke Sabah disebabkan ia merupakan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi. Gaya Street akan menjadi warisan kita sepanjang zaman sebagai satu warisan kebanggaan masyarakat kita, terutamanya di Sabah.